Claudenya langsung kita klon aja, guys. Claude Wyrm Slayer di atas panggung. Ini strong banget, guys, Claudenya. Halo guys, balik lagi bersama gua di sini. Okay. Seperti biasa ya, hari-hari Magic Chess. Oke, okay, kali ini gua main link 1 ya, link panggung. Jadi panggung ini bukan buat nyanyi, guys ya, tapi buat perang. Oke, okay, terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke video ini. Jangan lupa like and subscribe buat yang berkenan aja. Terima kasih buat kalian yang sudah like and subscribe. Oke, okay, kita lanjut aja ke videonya. Oke. Okay. Oke, di pengambilan hero pertama tadi gua nggak ngambil apa-apa ya. Jadi kebagiannya ini si Lance di sini, guys ya. Tetap not bad ya. Oke. Okay. Oke, di sini kita belum nentu nih mau main kemana gitu kan arahnya. Di sini ada Inspire, kita ambil Inspire dulu ya. Jadi ini ambil dulu. Jadi mainnya belum jelas ya, kita kemana-kemananya di sini, guys. Oke, ada Layla di sini. Kita pasang begini dulu ya. Oke, di fat box pertama ini semoga ada hero legend ya, si monyet kayak itu kan lebih bagus ya, si monyet panggung nih. Tapi yang lainnya juga nggak apa-apa gitu kan, kalau misalkan ada ya di fat box pertama ini ya. Lance di atas panggung ini kayaknya kurang efektif ya, karena apa namanya, si Lance itu jauh gitu, apa deket ya, jarak deket gitu maksudnya skillnya. Bukan kayak marksman kayak gunner ya, yang range-nya jauh gitu kan. Oke, di sini ambil dulu si ini si Lance ya. Ronde pertama menang, kita ada si Hayabusa, si Layla sama si Johan kita ambil dulu. Gak usah mikirin interest di sini, guys ya. Oke. Karena kita di sini mainnya belum jelas ke arah mana-mananya gitu ya. Paling kita nentuinnya nanti setelah fat box pertama ini ya. Harus udah nentuin itu kalau misalkan udah fat box, karena apa? Karena bingung juga kalau misalkan kita nggak tahu arah gitu kan. Oke. Okay. Ya seperti tujuan hidup lah, kalau misalkan nggak ada arah kan gimana ya, susah banget gitu loh. Oke, okay, Lance di sini di atas panggung. Oke, okay, kalau misalkan di samping begini sih damage-nya masuk ya, tapi kalau misalkan jarak jauh nggak masuk dia. Oke, okay, di sini kita masih menang ronde kedua ya. Ada si begini ya, si Kimi, si Layla, si Hayabusa. Kita ambil dulu. Oke, okay, Layla bintang 2 mungkin kita coba di atas panggung, guys ya, masukin up level dulu di sini, masukin si Kimi. Oke, okay, nah mungkin begini dulu, guys ya. Oke, okay, Inspire kita kasih ke si Layla ya yang race-nya jauh. Oke, okay, di sini ronde ketiga, guys ya. Yin selalu kita pakai kalau misalkan ada ya. Oke, okay, kena trapnya si Benny tuh lumayan 2 gold dia. Di sini kita belum mikirin interest ya, karena belum nentu nih mainnya kemana. Oke, masih menang, guys. Berapi-api kita di sini ya. Fat box nih, ada apa ini? Hero legendnya atau hero yang 4 gold? Kita lihat ada si Claude. Mantep banget nih ya, Claude panggung. Kalau misalkan nggak ada yang ngambil, kita ambil Claude aja, guys, di sini ya. Kita lihat nih, diambil nggak nih Claude-nya? Nggak ada yang ngambil nggak nih? Oke, nggak ada yang ngambil ya, kita ambil Claude aja. Claude panggung mantep banget nih kan ya, belum pernah juga gua ya main Claude panggung di sini. Oke, nih kita pasang dulu ya si Claude nya di atas panggung. Oke, kasih dia Inspire, guys ya. Oke, mungkin sementara begini dulu, guys ya. Oke. Ini sih kayaknya kita ke arah gunner aja, guys ya, kalau misalkan udah begini. Udah dapet Claude soalnya di awal nih kita nih. Gak ada core gitu kan ya hitungannya. Oke, ini kita masih berapi-api di sini ya. Claude ulti, oke, lumayan. Oke, di sini seorang Karina, sisa seorang Karina, seorang di sini ada Blade Armor Inspire dia ya. Agak kuat nih si Karina ini, tapi ada Lance kita di sini. Oke. Rosot, oke, lumayan masih menang kita, guys. Oke, masih berapi-api posisi kita di sini. Ini kita ambil dulu ya si Leslie, map Franco ya. Oke. Langsung kita ini jual, ini juga jual, ini jual. Oke, masukin begini ya, 4 gunner. Oke, si ini saber juga jual ya.
Di sini kita udah nentu ya, si Yun ambil dulu, udah nentu mainnya ke arah mana-mananya. Layla 2 biji kita ambil. Karena di sini kita udah main gunner ya, guys ya. Oke. Okay. Dapat kill di awal ini mantep banget gitu kan. Oke, okay, lawan ini bass 3 guys ya. Kita lihat nih. Okay, kalau udah di atas panggung strong banget ya, ada inspire apalagi kalau misalkan ada DHS ya atau golden staff nih. Lebih mantep lagi gitu kan. Oke, okay, Claude menang guys, masih berapi-api. Oke. Okay. Kita langsung up level di sini guys ya. Oke, okay, masukin begini dulu Franco ya. Franco masuk biar aktif Blaze Bounty. Oke, okay, di sini itemnya ada apa ya? Semoga dapat yang bagus ya, attack speed sih. Golden Staff apa DHS? Golden Staff yang keluar, mantep banget. Kita ambil Golden Staff aja di sini guys ya. Kasih Claude ya. Oke, di sini kita up level lagi ya. Oke, Star Core ada like. Kita ambil aja gunnernya. Kita fokus gunner dulu guys. Oke, langsung pasang Claude ya. Oke, ada si Brody di sini guys ya. Oke, mungkin begini dulu ya posisi kita untuk sementara ya, ada Brody di soft. Mungkin habis ini kita bisa ambil ya, bisa aktif apa namanya future tech ya, biar ada cuan tambahan gitu kan, bisa double cuan ya, ada blaze bounty sama future tech gitu ya. Kayak di sini lawannya Yuki 3 guys ya. Kayak kuat nggak? Oh, nggak kuat ya Karina dia. Claude kita udah ada golden staff, mantep banget nih, menang. Oke, ini kita jual ya, Brody kita ambil di sini guys untuk nyari cuan tambahan. Kayak ada Kimi 1 biji. Oke, di sini kita ganti Yin dulu ya, biar double cuan kita di sini guys. Yin kita jual aja lah, nggak pakai Yin. Oke, Claude kita udah strong ya di atas panggung nih, jadi bisa cepet dia ngisi mananya ya. Oke, masih ya turun di sini, mungkin kita nggak usah dijual ya di sini. Oke, Claude, oke ulti lagi dia. Oke, si itunya pakai de apa namanya item kopi ya. Oke, kalah guys, kena gibas gitunya si Claude nya. Oke, kesiram kita guys, kesiram. Oke, harus disiram kita ya ternyata. Oke, mungkin begini dulu guys ya, nabung kita ya, habis ini kita bisa up level lagi ini ya. Jadi cepet-cepet ke level 8 ya, nyari Claude-nya tuh gampang kalau misalkan di level 8 ya. Oke. Oke, di sini purify deh ya, nggak bisa ditarik sama si Franco, guys. Oke, Claude. Oke. Detailnya sama si Wanwan free hit di sana. Oke, nampaknya bakal kalah lagi nih ya, kalah ya. Jelas ini. Oke. Kalah. Oke, okay, Fatbox di sini kita udah up level ya. Fatbox ada apa ini? Oke, okay, ada DHS, ada Wimslayer, guys. Kristalnya ada yang ngambil gak nih ya, Wimslayer? Kalau misalkan nggak ada yang ngambil, kita ke Wimslayer aja, guys ya. Oke, okay, DHS diambil ya. Wimslayer diambil gak nih? Oke, okay, nggak diambil, ambil kita, guys ya. Oke, okay, udah dapat Wimslayer di sini, mantep banget nih, bisa kalau udah Wimslayer. Oke, okay, udah kita pasang ya. Oke, okay, kita masukin masih di sini ya. Masih untungnya yang kita jual tadi guys ya. Oke. Okay. Oke, mantep banget nih ada Rim Slayer, Claude, Husqvarna sama Inspire. Husqvarna. Apa namanya Golden Staff ya. Di sini si Hanabi turunnya kita jual nih, dapat tambahan kan, cuan tambahan. Blaze Bounty aktif, attack juga aktif. Oke, okay, kita lihat di sini kalau set langsung hilang, cok. Si Claude gua sama panggung-panggungnya. Kita roll tipis di sini. Oke, Franco kita ambil, dikasih payung ke Gura, hilang langsung. Kita roll aja di sini guys ya. Oke, roll, ada Claude 1 biji di sini. Oke, kita roll lagi. Oke, Claude bintang 2, mantep banget ini guys, Claude bintang 2 ya. Oke, ini kita ambil aja, Julin bakal turun nih. Jadi pas kita ya dapat interest lagi nih, walaupun kita 16 nih kalau di sini. Oke, kan Julian kita jual di sini ya. Oke, Claude kita udah bintang 2, udah mantep ini ya. Item juga bagus banget ini.
Kalau misalkan ada DHS ini lebih mantep ya si Claudonya. Oke, muter-muter dia ya. Nah enaknya begini nih, oke, dari sekarat, oke, uti, oke, mantep banget ya. Jadi enaknya begini, kalau misalkan kita dapat apa namanya Crystal Wim Slayer ya. Jadi ketika dia Claude lagi ya muncul. Jadi ketika dia mukul gitu kan, dapat kill, dia diabaikan sama lawannya gitu loh. Kayak ada lance di sini guys ya. Oke, mungkin kita 6 Gunner, 6 Wim Slayer kalau misalkan udah begini ya. Oke. Ini kita ambil. Oke, Crystal apa nih? Pak Clone. Oke, ada Golden Staff lagi. Klonnya ada begini, oke, kita ambil klon aja ya. Kristal Astro enggak kayaknya, kita ke ini aja Golden Staff lagi ya. Ke Star Core di sini apa nih, Arcana ya Wim Slayer-nya, tapi not bad, kita ambil aja ke 6 apa namanya Wim Slayer. Pokoknya kalau udah lagi ada satu biji di sini guys. Oke, ini kita jual aja si Brody ya, cuan-cuan kita udahin dulu guys, kita roll dulu. Oke, kayak ada link 2 biji, mantep banget ya. Slot 8 palir kita jual aja ya. Oke, kita ganti si Johet. Nah ini dia ya, udah 6 Wim Slayer di sini guys, cuman gunternya satu biji lagi nih ya, si Roger apa si Bane ini di sini belum dapet kita. Roger nih tumben banget nih, nggak ada satupun ya yang muncul. Oke, di sini kita udah 6 Wim Slayer ya, udah gacor parah gitu Claude-nya. Kita lihat ya, bintang 2 juga kan. Oke, monyetnya berkembang biak di sana, tapi di sini Claude kita kalau misalkan dapat kill ya diabaikan gitu loh sama lawannya. Kita lihat nih. Nah, kan diabaikan. Oke, puki-puki lagi. Take down kita, guys. Oke. Darah kita 19, link kita ambil dulu ya. 2 biji lumayan nih, Layla. Oke, kita Layla bintang 3 guys ya, sama si SS bintang 2. Udah mantep nih, kita roll. Ada si apa namanya Roger di sini ya, bisa aktif 6 Gunner ya. Oke. Oke, mungkin kita ganti begini dulu ya. Jadi posisi kita di sini udah 6-6 guys ya. Oke, ini kita ganti si Masianya sama si Link ya, aktif 2 Swordsman. Aku di sini gak usah dijual lah. Kita lihat siapa tahu bisa ke 4 Blaze Bounty ya kalau misalkan kita dapat Crystal Gunner-nya. Oke. Oke. Di sini Claude puki-puki ya di atas panggung. Oke, Claude ulti lagi. Claude gue lebih gacor, cok. Kita lihat nih. Oke, dapat kill dia. Oke, menang guys ya. Menang. Oke, mantep banget ya. Oke, semoga Claude kita di sini bisa bintang 3, terus kita ambil dulu ya. Oke, Kimi bintang 2, Lance bintang 2 ya. Oke, mungkin sementara posisi begini dulu guys ya. Oke. Kita fokus ke Claude aja nih. Claude bintang 3 sih lebih gacor gitu kan. Oke, sekali ulti dia mantep banget gitu. Di sini lawannya Archer ya. Take down gak nih? Itunya Star Core-nya ya. Star Core-nya Water ini. Jadi agak susah juga kalau misalkan lawan Star Core Water, jadi nge-freeze gitu loh. Oke. Kalah lagi kita di sini, guys. Dalam banget nih kenanya. Oke, belum pulang ya. Masih ada darah di sini. Oke, 3 biji. Darah sisa 3 biji di sini, apakah bisa survive kita, guys? Fat Box di sini. Ada Crystal Gunner Beam Slayer lagi. Oke, kita ambil Crystal Gunner aja ya. Oke, di sini kita bisa buang satu hero gunner ya. Kita lihat nih. Oke, kita buang si Roger aja kali ya. Oke, Roger. Ganti begini. Kita aktif Blaze Bounty lagi. Oke, mungkin posisi begini dulu ya. Link juga belum bintang 2 di sini, guys ya. Kita lihat di sini ada si HS-nya pakai Starfall sama konsentrat ya. Kalau udah kita oke, lebar banget, guys. Sorry ya. Gue kentang guys. Oke, kita lihat. Oke, sekarang satu versus pribadi ya, kita lihat nih, menang dong kalau udah gua. Oke, jadi sekali ulti dia kan pulang. Ini kalau ulti dia itu darahnya full lagi gitu. Ini Roger kok gua ambil lagi ya, tapi kita lihat aja, misalkan bintang 2 kita bisa buang yang lain gitu kan, atau si Leslie apa siapa. Tapi kayaknya kita
Jual aja Roger, nggak usah repot-repot lah kan. Kita link bintang 2, mantep nih linknya udah bintang 2 Aldos. Oke, kita roll di sini guys ya. Oke, link langsung kita kasih Crystal Gunner sama Golden Staff yang di Silance, sekalian sama Star Core kita pindahin yang dari Silance ya. Oke, mungkin begini guys ya. Kita lihat udah ada damage tambahan sih dari si Link ya. Claude di sini strong gitu kan, di atas panggung ya. Ini bukan mau nyanyi ya, tapi mau perang. Tapi agak sedikit aneh sebenarnya kalau perang kok di atas panggung gitu loh. Oke, Linknya ulti di sana, monyet di sini banyak banget ya, berkembang biak dia. Oke, kita lihat ya sekarang Claude kita nih. Oke, satu versus everybody lagi guys di sini. Claude jangan kalah sama monyet, monyet itemnya jelek kok. Kita lihat, habis kok monyet. Sama Claude gua ya, yang aslinya udah habis. Oke, menang, pulang dia, pulang. Oke, mantep banget nih Claude begini guys, Doom Slayer nih, keren tau. Oke. Oke, sisa 3 biji kita di sini ya, udah 3 besar ini. Ada Link lagi kita ambil. Oke, kita roll di sini guys ya. Kita nyari Claude nih, prioritasin gitu kan. Claude kayak kosong guys ya. Oke, not bad di sini. Kita perlunya sih clone ya di sini, clone perlunya. Kita prioritasin Claude bintang 3 gitu loh biar lebih mantep lagi gitu kalau ulti di atas panggung. Kita lihat nih. Oke, ada Gunner, ada clone ya. Kita ambil clone aja guys kalau udah gini ya. Oke, clone kita ambil sama Blade Armor ya kali ya. Oke, Blade Armor kali ya. Kasih ke Seling biar agak bertahan dikit gitu kan. Oke, Aldos kita ambil dulu, kita roll dulu guys di sini. Oke, clone kita 2 biji ya. Oke, ada Claude di sini, satu biji lagi Claude. Oke, Claude langsung kita clone aja guys ya. Oke, Claude kita bintang 3 guys. Oke, udah sangat mantep ini ya. Kita lihat nih kalau udah bintang 3 ya, gede banget nih kalau misalkan dia di atas panggung. Ini bukan Titan mode ya, apalagi kalau Titan mode guys, jadi bisa lebih gede banget ini Claude-nya. Oke, ada jut tambahan ya. Oke, pulang dia ya. Ngapain kau? Mau ngapain? Pulang. Pulang. Oke, double kill kita guys di sini ya tuh. Yang satunya juga kalah. Mantep banget ya. Oke. Mungkin ini jadi pertarungan terakhir ya. Kini kita pindahin biar ketarik ya sama si Franco-nya ya. Oke. Oke, ada monyet di sana. Freya-nya bintang 2 ya, enggak HD apa namanya? Bagus ini enggak ada yang bintang 3. Oke, Claude-nya ulti. Oke, Link Joss, mantap banget Claude. Abisin monyetnya. Oke, muter-muter mau ngapain kau? Mau ngapain monyet? Claude udah gacor. Oke, menang guys ya. Oke, pulang dia. Kesatu kita guys. Oke, jadi mungkin segitu aja videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. See you di next videos guys. Bye bye.